Oke, Sobat Lemon, pada kesempatan kali ini saya akan mereview parfum Essence Al Arabia. Pertama saya akan mereview dulu ya dari parfum yang besar botolnya ke botol yang kecil. Sini saya menggunakan botol tola 3 mili dengan tutup yang roll on ya. Jadi cara memasukkannya cukup mudah, tinggal ditempelkan seperti ini. Ya, diisi sampai penuh. Dah. Lalu tutup lagi. Ya. Seperti ini. Ya. Lalu ini botol yang kedua. Ya. Dan parfum Essence Al Arabia ini termasuk parfum yang best seller, sahabat lemon ya. Karena ini wanginya itu enak. Ya. Parfum Essence Arabia ini wanginya enak sekali. Ya. Ini baru dibuka gini saja sudah kecium wanginya ya. Ya. Ini botol yang terakhir juga sama. Ya, saya menggunakan botol tola yang 3 mili. Ya. Jadi cara memasukkannya cukup mudah, tinggal seperti ini saja. Ya, ditempelkan. Dah. Sampai penuh. Oke, kita coba wanginya, sahabat teman ya. Saya oleskan sedikit saja seperti ini. Nah, ini udah sedikit ya nih. Ah, soalnya ini wanginya enak sekali, sahabat teman ya. Jadi wangi Essence Arabia tuh memang aroma timur tengahnya kerasa ya. Lalu ini ada wangi manisnya. Ada oudnya, lalu ada segarnya juga di sini. Ini enak sekali ya. Pantesan ini termasuk best seller ya. Jadi wanginya itu ada segar, manis, oud, dan ada aroma timur tengahnya. Ya. Ini enak sekali nih. Tuh, sampai enggak selesai-selesai saya nyiumnya. Saking enak wanginya nih. Ya. Ini cocok buat laki-laki dan perempuan. Ya. Saya sarankan bagi sahabat Lemon yang suka wangi Timur Tengah, ya yang enak, soft, saya sarankan pakai Essence Al Arabia. Ya, namun belilah yang wanginya tahan lama ya, jangan yang cepat hilang wanginya gitu. Ya, jadi belilah di toko-toko yang terpercaya gitu. Ya, oke, baiklah sahabat Lemon, mungkin cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat.